Momen menarik opening ceremony Piala Dunia 2022 Jungkook BTS hingga parade maskot. Piala Dunia 2022 di Qatar resmi dimulai. Opening ceremony yang megah dan elegan menjadi pertanda hajatan sepak bola terakbar di dunia siap untuk menghibur para pencinta sepak bola. Opening ceremony yang ditampilkan sukses membuat banyak orang terkesima dengan konsep kebersamaan untuk seluruh umat manusia, menjembatani perbedaan melalui kemanusiaan, rasa hormat, dan inklusi. Banyak momen menarik di opening ceremony Piala Dunia 2022. Mulai dari penampilan Jungkook BTS menyanyikan lagu Drummers hingga melihat parade maskot, membuat acara pembukaan Piala Dunia 2022 sangat menarik. Terlebih momen maskot Piala Dunia 2022 Qatar lah muncul yang membuat para penonton berdecak kagum. Tak hanya Jungkook, para selebritas dunia yang turut serta memeriahkan adalah Morgan Freeman. Morgan Freeman menjadi pemeran utama dalam tema jembatani perbedaan melalui kemanusiaan, rasa hormat, dan inklusi. Pembukaan kian terasa megah dengan adanya pesta kembang api yang membuat para penonton semakin semarak merayakan hajatan terbesar sepak bola dunia. 1. Piala Dunia 2022 resmi dibuka dengan ditandai opening ceremony bertema kebersamaan untuk seluruh umat manusia, menjembatani perbedaan melalui kemanusiaan, rasa hormat, dan inklusi. 2. Pesta kembang api di langit Qatar menjadi bukti semaraknya Piala Dunia 2022. 3. Morgan Freeman memegang peranan penting saat tampil sebagai karakter utama di opening ceremony Piala Dunia 2022. 4. Jungkook BTS berhasil tampil apik dan energik dengan menyanyikan theme song Piala Dunia berjudul Drummers. 5. Marcel Desailly, mantan pemain Perancis yang juara Piala Dunia 1998 juga hadir, membawa supremasi tertinggi yakni trofi Piala Dunia. 6. Keseruan opening ceremony Piala Dunia 2022 semakin terasa dengan adanya parade maskot, Wurcup. Maskot lah berhasil curi perhatian karena dibuat berukuran besar,